I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang bang. Hello everybody, saya Elvira Loy. Buat masa sekarang ni, saya busy dengan kerja saya Love Me 70s Cafe yang baru dan studio saya dekat atas cafe tersebut dan juga busy dengan office production and everything. Sebenarnya styling tudung ni saya belajar sendiri. I like to explore every day. Siapa yang mengikut saya di Instagram pasti tahu setiap minggu, setiap kali saya post OOTD mesti different styling of tudung. Itu mengikut pada gaya pakaian saya tu. Inspirasi ni datang pada diri sendiri, like macam bila kita style, angle mana yang kita nak tunjukkan, dari situlah flow tudung tu akan ikut dan baju tu jenis macam mana sendiri yang saya akan arrangekan tudung tu. Perkara bertudung ni sebenarnya bukanlah perkara yang main-main, tapi sekarang ni kita sendiri sebagai muslimah kita anggap benda macam tak apalah, benda ni antara diri masing-masing. Disebabkan stigma tu sendiri membuatkan perkara pakaian tudung ni diambil remeh-temeh. Jadi macam mana nak ubah supaya kita sama-sama istiqamah adalah mengubah pemikiran kita bersama. Kalau kita cantik di luar tapi hati kita tak cantik, automatically macam mana pun cara kita pakai pun tetap dia tidak nampak enak. Tapi kalau kita happy di dalam, kita always think positive dan kita sentiasa bercakap baik, orang akan sentiasa mengingat benda-benda yang baik dengan diri kita. Don't be afraid to be yourself and to explore new style. Jangan takut, find your ways, apa yang mudah, apa yang susah, elakkan buat.